Jesse, kemudian lanjut game RE Village guys. Dan kemarin guys udah dapatkan flashnya terakhir yang keempat, yaitu yang torso. Jadi guys sekarang objektifnya ke tempat yang kita mau untuk meletakkan flash ini, yaitu ke sini. Nah ke sini guys, ke altar yang komplit jadi kita udah dapatkan yang terakhir. Dan setelah itu mungkin kita akan tahu akan harus melakukan apa lagi dan objektifnya kemana lagi terus. Jadi yang kemarin saya seharusnya masih di sini aja. Ya nggak apa deh. Tapi bisa coba. Iya. Yang kita bisa coba sama save lagi guys, biar lebih dekat. Bisa save di yang kedua. Nah ini. Dan nanti bisa kalau item yang kita bisa jual apa ya? Oh ada ini banyak sekali item yang kita bisa jual. Kita coba kesini dulu sebentar guys ke shopnya. Nah ini. Kita bisa jual ada crystal fragment 4. Terus large crystal. Viviani, oh, kita bisa menjual lebih dari satu bar. Yellow quartz 1. Crystal skull 5. Iya. Perfect crystal skull 1, crystal hammer. Ini yang dari lakan yang kemarin yang besar itu. Kali ini masih bisa combine. Jadi kita belum bisa menjualnya dulu. Lalu ini Guglielmo split. Iya, satu juga. Iya. Oke. Now, this is something to splurge on. Jadi bang kita 109.805. Kita sama yang beli mungkin belum ada yang kita bisa beli kalau yang sini. Yang ini sold out semua. Kita beli udah nggak bisa beli mentek juga. Waduh. Kita bisa beli main saja. Sniper. Lalu mag handgun kapasitasnya sama shotgun juga. Atau kita bisa upgrade magnum dulu tinggal satu lagi biar lengkap. Lalu kapasitasnya shotgun dan juga handgun deh juga kapasitasnya. Nah itu terus saya juga kita upgrade semua nih karena waktu lagi banyak jadi bisa kita upgrade semua deh. Nah itu jadi udah kita upgrade semuanya untuk sekarang dan ya sniper rifle juga kita upgrade juga. Nah ini yep, kita udah upgrade semuanya. Oke okay. Dan kita bisa masif lagi guys. Iya, di nomor yang sama. Nah itu. Dan lalu kita bisa meletakkan flashnya. Nah di sini flash yang terakhir. Nah ini. Ini udah betul 4 flash. Lengkap. Dan lalu yang terjadi berikutnya ada apa ya? Oh, kita bisa ngambil ini. Oh, giant chalice. Wow. Dan lalu, oh ya lampunya, oh ada api bener guys. Jadi benar yang kemarin saya bilang, oh ternyata emang ada api. Find Heisenberg, oh kita sambil mencari dia. Dia itu bos yang kedua terakhir sepertinya. Sebelum nanti kita akan melawan Mother Miranda sepertinya. Ini sebenarnya tempat yang kemarin lagi. Wah kalau kita sekarang ke sini mungkin Stone Dust kita bisa meletakkan yang tadi, Giant Chalice sepertinya. Lalu setelah itu kita baru akan tahu lagi harus kemana lagi. Iya sepertinya. Ada suara-suara, mau suara ini suara gerbangnya tertutup. Saya kira ada suara apa tadi. Iya. Dan kalau kemarin kita ke sini untuk jembatan itu guys, mengambil item. Kalau yang sekarang kita lurus ke depan. Oke. Okay. Oh, waduh. Waduh. What's going on? Waduh, tadi seperti ada goyangan lainnya guys, waduh. Wow. Ada sesuatu yang ya bergetar menggoyang itu. Ledakan atau apa. Dan ini banyaknya gantungan lagi. Waduh. Dan kita kesini, nah ini. Yang juga ada patung-patung yang sangat raksasa. Oke. Di sini sebenarnya udah gak ada item. Kita kemarin udah sebenarnya kita kemarin sudah periksa sini guys. Belum ada item apa-apa lagi sepertinya. Iya. Dan kita bisa meletakkan chalice-nya di sini. Nah ini. Nah ini giant chalice, nah ini. Oke. Okay. Jadi bisa kita bawa ke sini dan lalu. Oh, cutscene. Oh.
Ada sound dari air, oh ada jalan, jembatan mungkin, oh. Waduh, muncul jembatannya sok. Dan tinggi sekali ya, waduh. Wow. Oh. Wow, keren. Muncul dari air. Oh kita turun ke bawah guys, wow. Ini seperti lift. Dan lalu berhenti, oh enggak. Tadi saya kira berhenti. Waduh, aduh. Gamenya agak. Semoga bisa sih ya, gamenya, aduh. Kalau sampai nggak bisa, gawat juga. Dan kita turun cukup jauh, di atas juga ada ini. Ini seperti logo Umbrella guys. Di atas, apa di atasnya langit-langitnya seperti. Dan tadi terbuka dan sekarang tertutup, oh. Dan juga seperti logo Umbrella, bener seperti yang di sini juga ada seperti logo Umbrella yang di tengah, oh, oke. Tapi kalau Umbrella warnanya putih merah, kalau ini warnanya putih hitam seperti ya. Seperti versi yang tidak berwarna dari logo Umbrellanya. Sepertinya. Seperti gitu. Dan lagi-lagi liftnya cukup lama dan jauh guys. Ini ada ya karena kita turun. Oh ini jalannya sini. Oh suaranya Heisenberg. Oke. Kita harus menyeberang jembatan itu guys. Yang tadi kita lihat dari air. Kalau di sini ada item atau nggak? Mungkin kita coba bisa periksa dulu seperti biasa. Oh ini tempat safe, wow. Kita bisa masih mungkin juga bisa periksa dulu sekeliling guys. Bagi teman safe kalau nggak ada apa-apa. Oh, kayaknya nggak ada apa-apa sih. Iya deh. Kita langsung men safe. Nomor 3. Nah ini. Oke. Dan kalau kita menyeberang jembatan. Dan itu ada bangunan, mungkin pabriknya Heisenberg, faktornya Heisenberg sebenarnya guys. Iya. Oke. Dan kalau lihat ke bawah ada seperti yang kemarin kita waktu melawan Moro sepertinya. Ada air yang di penampungan air. Mungkin memang sedang di atasnya. Kalau mungkin yang melawan Moro mungkin kemarin sebelah sana sepertinya. Atau mungkin enggak. Mungkin tempat yang berbeda. I didn't think you'd make it past Donner Moreau, but I suppose you survived worse back in America. Yeah, I like Becker, it was. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Huh. Oh, come on. What the hell? Heisenberg's factory, yeah. What are you planning? Ini ada seperti sesuatu. Nggak ada saya interaksi, guys. Yang kita bisa eksemen ini sepertinya apa ya? Waduh. Ini ada seperti ban. Oh. Oke, dan ini ada oh ini sepertinya tanknya guys. Kanonnya tembakannya tanknya. Oh ini tank guys, oh. Wah. Tanknya juga bisa dihancurkan sama dia atau gimana ya? Waduh. Ini ada ya kendaraan lain dan juga ada tank lain, oh. Tanknya nggak cuma satu. Waduh. Dan lalu ini jalan apa tuannya cukup sangat luas sekali kok. Jalannya ke mana? Mungkin ke sebelah sana, masih di depan sana. Dan juga nggak ada yang bisa interaksi sepertinya. Ini menara yang cukup tinggi, seperti yang listrik. Dua ada salju, ya masih ada salju. Ya kalau di game ini tempatnya settingnya sedang salju guys. Iya. Oke. Nggak sedang ya sedang nggak sedang cerah atau sedang biasa ini mungkin cerah tapi ya juga masih bersalju. Oke ini juga ada tank lagi. Oh ngaget nih aduh. Oh ini terbuka gerbangnya. Saya cukup kaget sekali. Oh ini ada yang kita bisa interaksi, ada metal scrap. Oke ini juga ada mobil, oh ada metal scrap lumayan. Dan di sini kita coba bisa periksa lagi dulu guys, kalau mungkin masih ada item yang lain. Nah ini ada lagi, oh ya, rusted scrap. Oke. Di sini nggak ada. Kalau di sini-sini mungkin coba bisa kita periksa lagi guys. Ya. Sepertinya juga nggak ada, yang ini juga udah nggak ada. Oke. Kita saksikan deh, langsung masuk. Oke.
luas sekali tempat halaman depannya, saudara. Ini sepertinya parit yang cukup besar. Dan lalu ini masih merah. Berarti ada item di mana? Ya, atas. Sepertinya nggak ada juga. Mungkin belum ada. Oh, ini ada satu. Ada gunpowder. Lalu, oh, ada biru cuma satu itemnya. Oh. Ini kita belum bisa buka sepertinya. Wah, tekstur pintunya tiba-tiba baru muncul sekarang, guys. Yang tadi seperti masih loading gamenya. Oke. Jadi rasina ini. Waduh. Tiba-tiba kita masuk dalam yang jalannya sempit, yang tadinya luas dan lebar. Sekarang jadi sempit dan gelap. Wow. Kita ke kiri, kalau ke sini menuju masih biru. Waduh. Jadi tempatnya cukup creepy, guys. Ini ada apa? Luar ruangan cukup lebar, cukup ya besar lebar. Ini ada camp suite lumayan. Sini ini bukan pintu, bukan lemari. Saya kira ada lemari. Oke. Okay. Oh, ini udah biru, cuman jadi cuma satu itemnya tadi. Oh, cuman camp suite. Mungkin kalau ada yang kita bisa craft, belum ada. Shotgun kita perlu peluru lagi sih, perlu ya. 10 lumayan deh. Iya, 18 lumayan. Dan kalau di sini belum ada yang kita bisa interaksi, ada korden yang menutupin. Oke, cuma bisa kita ke sini dulu, guys. Ini seperti kalau di game Revelation yang kedua, seperti workbench atau kalau di Last of Us juga untuk mengupgrade senjata di meja seperti ini. Oke. Okay. Tapi kalau sini bukan. Ini ada yang kita bisa interaksi. Oh. Ini gambar-gambar yang kita mungkin udah kalahkan, guys. Oh, juga ada Flaminya. Oh, Chris Rose juga ada. Oh. Ini di Heisenberg, guys. Waduh. Wah. Take me out like the others, and then he gets going, save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Oh, ada suara, oh, ada suara. Ada suara, guys. Shut your fucking hole! Aduh. Suara apa ya? Suara mesin atau apa ya? Waduh. Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Oh, no. Lady, supersized bitch. Oh, dia bisa menggerakkan itu, guys. Aduh. Dia punya kekuatan... Don't you get it? Itu, waduh. It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. Oh, dia juga gak mau. I'm next in line, right? Heisenberg. Kill me, move up the chain. Well, fuck them! Oh, I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of him. Oh. Bahkan Miranda juga takut, guys. Aduh. Last time you freak, I swear to God. Aduh. Di bawah ada suara mesin atau apa, guys? Aduh. Waduh. Waduh. Mau dibuka kacamatanya, guys. You and me. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you. Oh. Waduh. Waduh. Kursinya dijatuhin, guys. Waduh. Wah. Aduh. Waduh, ini tanya, guys. Seperti malah nantang. Aduh, ya, kita jatuhin, guys. Aduh. Yang tadi ada suara-suara mesin. Waduh. Ya, ampun. Wah. Ini jatuh ke ruangan. Oh. Oh, ada yang keluar. Oh, ya ampun. Waduh, itu apa, guys? Ada kipas, tapi seperti ada barang-barangnya. Oh, kipas. Aduh. Wah. Oh, kita harus lari. Oh, aduh. Lari kemana? Oh, ini tertutup. Aduh, nyangkut. Kita harus masuk sini kan? Lalu ke kanan deh. Ya, kita harus lari. Oh, kita harus. Oh ya, sini.
Nah ini. Waduh. Aduh, dead end guys. Waduh, dead end. Oh, kesini. Nah ini ada jalannya, aduh tuh. Saya kira kita akan game over. Kita harus turun lewat seperti pipa, aduh. Oh. Waduh. Wah. Pasti tempatnya datar itunya mendarnya di antara tumpukan-tumpukan barang ini, aduh. Tumpukan-tumpukan seperti rongsokan besi-besi, ya mesin-mesin, aduh. Ini yang tadi itu apa guys? Kepalanya seperti kepala ada kipasnya, waduh. Waduh, dan ini kita ada di, oh ini ada mobil yang udah rongsok, waduh. Masih merah tempatnya, waduh, masih merah. Nyari di tempat ini biasanya sangat bisa susah sih guys, kalau nyari item. Kita naik ke sini, dan ini ada rusted scrap. Ya rusted scrap kan di tempat tumpukan apa besi-besi ada rusted scrap itu. Dan ini ada lagi gunpowder. Kita harus naik sini. Kita ditemukan besi-besi guys, waduh. Mesin-mesin mobil-mobil gitu, ada kendaraan juga, aduh. Dan jalannya ke sini. Ke bawah, kalau ke sini ke atas ini ada item metal scrap. Jalannya ke mana guys? Ada dua. Waduh, masih merah juga. Oh, ini ada item rusted scrap juga. Oh. Kita coba bisa ke atas. Waduh. Mungkin coba bisa ada apa ya? Itu gua bergerak. Wow. Cukup mengagetkan. Tiba-tiba dia bergerak, waduh. Kita harus coba lihat ke bisa ke bawah dulu, guys. Mungkin. Wah, ada suara. Penyanyi yang tadi. Si monster kipas itu, aduh. Ini enggak ada item sepertinya. Wah, belum ada item juga. Oh, ada lagi deh, waduh. Ini siapa yang mengambil tumpukan besi-besi itu? Oh, ini ada item lagi. Rusted scrap. Oke. Dan lalu masih merah juga. Mungkin yang di atas sepertinya. Yang di tangga tali mungkin. Iya, sepertinya. Dan kalau di sini belum ada apa-apa. Iya. Di bawah enggak? Saya kira ada apa di bawah. Ya mungkin di atas ini masih ada itu mungkin. Oh, kita harus lompat ya. Climb up. Mungkin. Mungkin masih ada item di atas sini. Ya mungkin sih. Dan ini ya masih nyambung sih memangnya. Oh, ada apa ya? Ada suara. Ada zombie sepertinya. Waduh. Ada musuh. Suaranya seperti suara zombie atau apa ya? Ini belum ada item. Oh iya, ada zombie lagi. Wah, mereka pakai apa ya di kepalanya? Aduh. Kok bisa dilepas? Aduh. Kita harus mundur sih, aduh. Nah, ini saya mendorong mereka, nah ini. Aduh. Kita harus pakai shotgun. Nah, lumayan. Nah, mereka meninggal juga, kayaknya kalah juga. Kita bisa lihat lagi, wah, peluru shotgun ini nggak terlalu banyak sih, guys. Aduh. Peluru shotgun kalau sih cukup, emang nggak begitu banyak. Yang bisa kita craft selalu handgun, peluru handgun ya. Kalau shotgun cukup susah. Waduh. Karena kalau peluru shotgun kita perlunya 3 bahan. Gunpowder, rasa sama camp fluid, waduh. Kita juga perlu camp fluid, waduh. Yang biasanya, bayangannya tadi lagi. Kita juga biasanya nggak meng-craft medic kalau pakai camp fluid, guys. Jadi ya juga. Nah, sekarang udah biru. Jadi emang di sini itemnya lumayan. Dan kita bisa buka. Oh. Oke. Iya. Yeah. Dan kita bisa masuk. Di sini, oh, ada tangga. Sepertinya nggak ada, belum ada item. Oke. Okay. Ya, ini masih biru mapnya. Wah, tangga cukup panjang, cukup tinggi. Dan lalu, oh, ada penutupnya. Oh, oke. Okay. Oh. Oh, waduh. Wah, banyak itu guys. Seperti yang apa ya? Digantung-gantung atau apa itu guys? Waduh.
Oh iya, digantung-gantung seperti zombie atau apa ya, kok? Nggak kena, mungkin jangan ditembak deh. Taunya menghabiskan peluru, saya kira cuma mau coba sih. Bisa ditembak apa enggak. Mungkin jangan deh. Ini ada peluru, ada kotak item masih. 2100, wah dari 2100 lagi, wow. Cuma banyak sekali uangnya. Dan di sini belum ada apa-apa lagi. Ya ini juga ada biru, dia cuma satu itemnya. Oke, ini ada, oh, ada uap, ada apa, steam, ya, uap. Oh, ada ini, ada aduk, guys. Oh, biasanya kalau ada aduk, biasanya ada save point. Oh, ini ada save point, guys, lumayan. Kita bisa coba mencari kesini dulu. Biasanya kalau ada aduk sih, mungkin nggak ada itu kalau di game ini, guys. Ini bisa lompat ke bawah, tunggu, oh, nggak bisa sih, ketinggian. I was just thinking of ways to pass the time. Ya, kalau ini yang harus dijual, oh belum ada yang harus dijual, wow. I've gotten some new stock. Oh, kita bisa beli lagi, supply-nya lumayan. Nah, kita bisa nambah item. Kita bisa beli medic juga. Tapi cuma satu, tapi lumayan. Kalau peluru shotgun kita perlu paling banyak cuma bisa 5 ya. Ya, kita juga peluru ini. Handgun 15 boleh deh. Terus sama peluru sniper rifle 5. Lalu ini, wah ini juga ada senjata baru guys, wow. Tapi mahal, waduh. Ini V61 custom handgun, oh, ini handgun. Lalu ini shotgun, oh ini kita yang kita punya kalau shotgunnya, oh. Kalau ini, waduh, SJG-12 shotgun, wow. Semi automatic shotgun, wow. 180.000, mahal. Kalau ini apa ya? Gun stock, oh, customizable parts for handgun, reduce recoil, oh, oke. Wah, kita belum sampai sekarang. Iya. Ini udah sold out semua. Kalau yang diupgrade, oh bisa diupgrade lagi ya, semua. Oh, kita bisa ngambil tapi belum bisa sekarang karena uangnya masih belum cukup. Mungkin firepower-nya max, teman-teman, firepower-nya handgun juga boleh, guys. 26.000, waduh. 26.000. Wah, mahal ya. Aduh. 15.000 rate of fire ini, Leo 12.000. Amunnya 18.000. Mungkin masih belum perlu kalau kapasitas, guys. Ya, mungkin. Yang kita perlu sih power, cuman banyak mahal juga, guys. Waduh. Power-nya shotgun kita belum cukup uang. Kalau Magnum 65.000, waduh. Jelas ini 24.000. Sementara kalau kapasitas kita nggak bisa menambah kapasitas kalau Magnum, guys, ya. Cuma 5. Oke. Mungkin belum ada kita perlu upgrade dulu deh. Sepertinya. Iya deh. Oh, kalau ke kitchennya, serius. Kalau ke kitchennya mungkin kita belum ada itemnya lagi ya, belum ada juicy game ya. Masih belum bisa sekarang. Iya deh. Kita bisa save lagi. Nomor 4. So soon. Oke. Dan lalu kita jadi harus ke pintu ini. Ini ada peta. Oh. Saya kira bisa diambil seperti di game area 3 remake. Kita bisa ngambil petanya gitu. Tapi kalau sini ternyata nggak bisa. Oke, ini udah bisa lihat peta langsung sini sih. Oh iya, saya lupa. Dan ini nggak dikunci. Wah, saya kira di lantainya ada jebakan atau apa gitu, ternyata enggak. Mana ini lagi ke apa, lagi-lagi tempat yang sempit, seperti lorong sempit dan gelap. Waduh. Iya. Oh, ini inventornya karena baru nambah apa, nambah yang bawa beli koper, jadi masih jadi makin besar gitu, guys. Ya salah. Sini. Kita bisa coba merapikan inventory, Mas, guys. Ya. Ini bisa tutup sini dan yang ini kita pindahkan. Dan ini bisa di sini deh. Lockpick di sini. Dan di sini. Yang ini jadi sendiri beda. Mungkin ke atas. Ini bisa kita turunkan ke bawah skala satu tingkat, nggak apa deh. Dan lalu ya mungkin bisa di sini, nggak apa deh. Oh, ini masih juga ada tempat kosong juga. Oke. Dan lalu di sini masih jadi cupingung kalau ini mau ngerapin gimana ya?
Mungkin gini gak apa nih. Tuh gini gak apa nih. Ini bisa kita luruskan. Iya. Iya deh. Jadi tengahnya jadi bolong. Ya gak apa nih. Ada suara-suara sebenarnya kan ada zombie lagi. Mungkin ada yang kita bisa interaksi. Mungkin catatan. Oh gunpowder. Ini udah biru. Ada suara. Ini apa ya? Some kind of locking mechanism looks easy to break. Oh bisa dihancurkan. Oh baru bisa dibuka. Oh waduh, langsung ada mereka. Pakai handgun deh. Saya tak dorong. Ah, lumayan. Ah, ini udah kalah. Aduh, gak berhasil. Ini udah siap senangnya, kalau lagi ngeriut, guys. Aduh. Masih belum kalah. Yang ini kuat juga. Ah, yang masih belum kalah juga, aduh. Dia kuat sekali. Ada juga ada herb, lumayan gitu, sama craft medic. Nah, 4 lumayan. Wah, kita perlu blue shotkan ya. Mau lanjut lagi-lagi ya. Ya, saya lupa lagi sih. Ah, ya, mungkin yang berikutnya nih. Kalau medium mungkin 4 cukup nih, guys. Jadi ya, berikutnya kita bisa nge-craft blue shotkan. Kalau dapat camp fluid lagi. Ya. Saya lupa lagi kebiasaan selalu mengutamakan darah sih soalnya, guys. Kalau saya mengutamakan darah dan ya obat gitu. Ini ada tempat lagi, ini ada yang ke bawah. Dan ini ada jalan loh. Cuma membingungkan, masih merah mapnya. Mungkin bisa kita interaksi. Mungkin bisa kita periksa ke sekeliling dulu, guys. Ini harus dibuka. Oh. Di sini sebenarnya ada ruangan lagi. Wah, saya kira ada suara zombie lagi. Dan lalu ini ada tangga. Kita coba turun ke bawah sini dulu mungkin. Mungkin itemnya di bawah atau... Oh ini ada apa ya? Oh lift. Oh ya mungkin itemnya di bawah sepertinya. Seperti tadi itemnya... Wah, mapnya masih merah karena ada item di bawah ataupun di atas gitu. Oh ada lagi. Masih jauh. Masa udah kalah. Ya kalau dua-duanya lumayan. Dan kita bisa mengcraft full shotgun kan sekarang. Nah ini. Nah lumayan. Cuman satu camp suite. Mungkin sama full handgun guys. Oh iya ini deh. Jadi ada tambahan peluru lumayan. Shotgunnya iya 15 22 lumayan deh. Dan lalu masih merah juga. Itemnya di... Oh ini kotak item. Oh iya disini 2100 lei. Dan juga ada kotak lagi 3000 lei, makin banyak dapat uang karena harganya juga jadi makin mahal-mahal gitu guys. Dan sekarang baru biru mapnya. Ini ada pintu. Oh oke, ini ada rusted scrap. Oke, dan lalu sekarang juga ada yang kita bisa interaksi lagi. Kita juga bisa melihat ke sekeliling dulu. Ups, ada suara-suara. Oh ini dikunci dari sebaliknya. Oh oke. Ini ada tangga. Dan lalu ya di sini ada yang kita bisa interaksi. Ada yang fit dan juga ada ini. Oh ada gambar tengkorak seperti waduh ditusuk-tusuk. Waduh. Dan juga ditanam, gak cuman ditusuk juga. Di dalamnya ditanamkan benda-benda logam sepertinya, benda-benda besi. Waduh. Wow. Oh, cukup ngeri juga sih liatnya. Waduh. Oke. Dan lalu yang kita bisa interaksi cuma satu guys. Oh. Yang lain kita gak bisa, emang gak bisa interaksi waduh. Sebenarnya udah gak ada apa-apa lagi sih. Masih merah karena mungkin masih karena masih ada ini. Oh wah ini apa ya. Oh ini untuk apa guys. Ini a casting machine. No, can't use it without mod. Oh mod. Jadi seperti alat untuk membuat atau mencetak sesuatu mungkin tanpa mod, tanpa cetakannya. Oh sepertinya. Oke. Okay. Jadi masih merah karena ada itu mapnya. Dan ini ada bercak darah. Waduh.
itu banyak sekali. Oh, ada zombie lagi. Ada dua, tiga. Ini saya coba kita lempar ya, ini guys. Mainnya di mana ya? Oh ini. Pipe bomb maksudnya. Nah itu. Oh yang satu nggak kena guys. Nah lumayan. Nggak bisa kita dorong. Nah lumayan. Dan polycrystal skull, oke. Okay. Ini juga ada herb lumayan. Dan yang sini, oh, itemnya udah kita ambil. Iya. Dan lalu ini ada gunpowder. Oke. Di sini ada pintu nih, nggak dikunci. Di sini sebenarnya masih dikunci karena masih merah, guys. Oh, kita perlu nyalakan powernya dulu. Oh, oke. Seperti di gamenya biasanya emang di game Resident Evil seperti itu, guys. Selalu harus nyalakan power. Waduh, ini wah ada yang duduk, guys. Waduh. Ada yang duduk sana, waduh. Semoga dia jangan bangun sih, guys. Jangan bergerak, ini ada rasa scrap. Waduh. Waduh. Wow. Waduh. Ini ada item lagi tuh, guys. Sebenarnya enggak belum ada lagi sepertinya. Enggak bisa kita hancurin katanya, waduh. Waduh, waduh. Taunya dia akan bangun. Seperti dipasang kabel-kabel. Wah, cipratan darahnya warna hijau, bukan merah. Oke. Semoga jangan bangun sih. Dan lalu di sini ada apa lagi? Ada, oh ya, ini bisa kita buka dan lalu, oh, relief mode. Oh, ini bisa kita pasangkan ke yang mesin tadi, casting machine. Oh, oke. Mesin untuk mencetak yang tadi itu. Dan lalu ini udah biru ya sini karena masih ada ini switch, mungkin nanti juga masih ada mod tadi ya, casting machine macam pencetak gitu. Oke, dan ini udah nggak ada jalan lagi. Oh tadi masih ada, oh wah itu juga ada dua lagi. Waduh, mungkin coba saya tembak sekali guys. Oh nggak bisa tembak, waduh. Oke, dan yang ini, oh waduh dia bangun guys. Waduh, oh dia bangun. Aduh. Oh. Oh itu kelemahan dia di situ guys, di dadanya itu. Oh. Aduh. Kita harus menembak dia dulu sepertinya. Cuma dia masih belum kalah. Dia kuat juga. Aduh. Aduh. Oh, masih jauh. Wah, dia masih belum kalah. Waduh. Lo shot yang gini gak banyak guys. Aduh. Kita harus pakai handgun deh. Aduh, dekat sekali aduh. Aduh, aduh, aduh. Ya ampun. Oh, kita bisa mendorong dia, guys. Oh, nggak bisa. Tapi kita tahu dekat. Kita tanya menjauh. Mungkin bisa coba kesini, guys. Aduh, aduh, ya ampun. Ya, saya malah kena. Aduh, aduh, aduh. Wah, kita game over langsung, guys. Ya. Oh, belum, guys. Masih belum game over. Aduh. Saya kira kan akan game over, tapi untung masih belum. Tapi ya, nanti saya kena. Ya. Oh iya udah kalah, oh, mau ntar guys. Ya tadi saya kena, tapi ini masih belum game over guys. Crystal Mechanical Heart, oh. Oke. <Okay. laughs> Yang tadi saya gak ngalih waktu nyerang. Ya iya deh. Dan ini tadi kita, oh di bawah itu ada apa ya? Oh gak ada mesin. Saya kira ada musuh lagi. Kita ke bawah sepertinya ya. Ke bawah yang tadi lewat tangga ini, ke mesin cetakan. Iya, nak sini. Oke. Okay. Itu sama kayak yang tadi, nah relief mode. Nah ini. Oke. Okay. Mau dikasih api ya karena dari besi. Iya. Oke. Okay. Iya. Relief of oh of a horse. Oh. Langsung jadi bagus sekali guys jadinya. Oke. Seems useful. Iya. Dan lalu kita sekarang ke mungkin coba bisa tadi mas tempat sebelumnya di mana guys? Aduh. Masih cukup jauh. Kalau ini masih merah kan guys? Aduh. Ini masih merah mungkin karena masih ada jaminan terkunci sepertinya.
Dan lalu, sorry guys, ini mesin untuk mencetak, dan ini switch. Kita bisa memasangkan relief of overhornya di mana ya? Ini mungkin saya katakan, kalau saya coba cari tahu dimasangnya di mana, kita memasang relief in horse-nya ini guys. Ke sini. Dan kita mesin cetaknya di sebelah sini. Tinggal kita masang kulitnya cuma perlu kesini aja ke sebelahnya. Tadi saya nggak lihat ya. Nah ini. Ternyata begitu. Wah, ada tangga lagi. Ada jalan, oh. Oke. Dan ini tadi kita sudah menemukan item yang sini guys. Dan kita perlu lockpick. Tadi seperti ada lemari atau ada kulkas. Di dalamnya ada yellow quartz. Ada ya treasure gitu guys. Jadi kita tadi saya nggak ngeliat. Oke. Dan di sini masih, oi, ada, oh ya, ada sungai lagi. Tuh, mengalir kan. Nah, lumayan kena camp sweet. Kita bisa mengcraft shotgun kalau bisa. Oh, bisa. Kita bisa mengcraft lagi. Dan mungkin medic juga, guys. Nah, itu. Ini bisa mengcraft shotgun lagi, lumayan. Iya. Tapi bisa coba kita reload juga, guys. Walaupun, ya, mungkin masih belum begitu banyak seluruh shotgunnya. Tapi nggak apa-apa, nih. Dan lalu, wah, oh enggak. Wah, lagi-lagi saya kira udah ada monster, ada musuh, ternyata bukan tuh seperti cuma mesin. Dan ini ada, oh, waduh, kita perlu item lagi apa ya, sepertinya. Waduh. Kita belum ada itemnya sepertinya. Iya. Dikunci. Oh, kita perlu kunci, oh, kita perlu kunci, iya. Ya, nggak bisa. Kita perlu kunci dari sini lagi, bisa mungkin dengan cara mencetak lagi. Ke mesin cetakan lagi sepertinya. Jadi masih dikunci. Ini juga masih merah kayaknya, waduh. Mungkin juga bisa kita periksa. Oh, ini ada ini guys, oh ya. Wah, juga perlu kunci, oh. Atau kita perlu lockpick. Nah, bisa. Yang tadi saya nggak lihat, yang sekarang untung saya lihat sih. Dan ada, oh, peluru magnum lumayan. Dan lalu, ya udah biru. Oke. Ini mesin cukup mengagetkan guys. Saya kira ada monster atau apa gitu, ada musuh. Oke, terus langsung lompat, oke. Dan lalu ini kotak item, kalau kesini kita bisa turun ke dua tempat sepertinya. Tapi mungkin kesini dulu. Handgun ammo lumayan. Dan lalu belum ada musuh. Masih mau, wah jalannya seperti lika-liku. Zigzag loh. Engine room. Atau mungkin kalau ada di atas-atas, mas. Tapi belum ada kalau sekarang. Makanya kita juga jangan sampai kena sih, guys. Waduh. Kalau kena bisa kena damage, bisa game over. Iya, waduh. Waduh, hampir tadi. Ini ada zombie sepertinya. Oke. Okay. Ini bisa kita pancing ke sini kalau ada zombie, guys. Oh, di sebelah sana. Ada dua. Waduh, gak kena. Kena satu, kena dua-duanya. Lumayan. Aduh, gak kena. Nah, dia bisa kena mesin itu. Zoom-nya jadi bisa. Kita bisa lebih menghemat peluru deh. Walaupun tadi saya kena mes berkali-kali sih. Aduh. Hampir. Ada dua lagi sini. Aduh. Nah, bisa kita dorong. Lumayan. Aduh, ada lagi. Kita coba langsung sini. Aduh. Nah, lumayan. Ini ada shotgun. Nah, lumayan. Ada, ya, udah kalah mereka. Ini masih kalah, bisa pakai handgun. Aduh. Kita langsung lihat lagi dulu. Wah, gak kena. Aduh. Wah, gak kena lagi. Nah, ini kalah juga, lumayan. Dan ini ada kotak item. 2400 leh, lumayan. Dan ini ada, oh, explosive round lumayan. Dan tadi kita bisa menggraf seluruh handgun masih cukup banyak mungkin guys. Walaupun tidak cukup berkurang sih, tapi ya mungkin masih bisa nih. Yang kita perlu shotgun lagi sih guys. Kita selalu perlu peluru shotgun. Iya. Ini masih ada item lagi. Waduh, tapi ini cepat sekali. 1300 lay. Waduh. Aduh.
Aduh. Ah, ya, kita ini masih saya masih kecepatan. Aduh. Nah, berhasil. Dan mapnya masih udah biru sih untungnya. Dan di sini nah berhasil. Nah, bisa dan ini masih ada item dari zombie tadi, Rusted Scrap. Dan satu lagi. Aduh, ya ampun. Ya, saya kena lagi, aduh. Cukup susah ya. Nah, berhasil. Hanya kita belum bisa menggraf medic, mungkin masih enggak awal, masih ya masih kuning, masih belum danger deh saya. Hanya di sini oh ada rasa scrap lumayan dan sebenarnya enggak ada item lagi, bisa kita buka sih. Ini kita bisa buka sih mas ya. Ini masih merah, wah. Mungkin karena ada pilihan masih terkunci sepertinya. Iya. Dan kalau di sini oh ada jalan sebelah kiri. Oke. Oh ini kunci dari dalam. Oke. Dan lalu ini jalan cukup susah guys. Cukup seperti lorong-lorong dan waduh wah ada ini guys. Aduh. Ada banyak. Waduh. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, aduh, ada suara. Kita coba bisa langsung maju, maju terus, guys. Waduh, ini zombinya seperti jadi semacam mesin, wah, matanya juga menyeramkan, guys. Waduh, matanya seperti melotot. Waduh. Oh, ini ada, oh, kita bisa bukain dari sini, oh, ya. Ini seperti semacam, oh, ya, semacam shortcut. Dan lalu masih merah yang di sini. Oke, kita cuma bisa memeriksa ke screen lagi dulu guys sebentar. Mungkin di sini-sini tapi kayaknya enggak ada juga. Itemnya di mana? Mungkin di atas. Enggak ada juga. Waduh. Di mana ya itemnya? Oke. Saya enggak ada item sih di sini guys. Di sini juga nggak ada kita yang kita bisa buka. Di bawah nggak ada juga. Wah, di mana ya itemnya? Jadi kita sekarang kesusahan, tapi sepertinya akan apa? Sepertinya mereka akan bangun terusnya seru. Ini kita perlu meledakkan dindingnya. Oh, oke. Pakai pipe bomb. Nah ini. Lalu, oh ya, ada ruangan. Dan ini ada, oh, floor shotgun lumayan. Dan ini ada kotak besar. Waduh, mechanical part untuk apa ya? Silinder, oh. Seperti untuk sesuatu. Mungkin bisa dipasangkan ke satu mesin atau apa gitu. Sepertinya. Dan lalu di sini ada, oh, waduh. Ini kita, oh ya kita harus mencari koknya guys, seperti geriginya, gearnya. Oh. Waduh. Oke, coba banyak sekali. Sepertinya banyak sekali PR kita. Ini 2100 seli lumayan. Dan lalu masih merah. Aduh, ada item dimana lagi ya? Di atas juga kayaknya saya juga belum melihat ada item lagi. Mungkin di bawah. Kita perlu men-save lagi sih guys. Aduh. Karena kayaknya di game juga udah cukup lama lagi sih. Iya. Ini ada, oh enggak. Di sini banyak tempatnya, oh banyak dinding seperti ini. Dindingnya saya kira ada pintu lemari gitu, tapi ternyata bukan, cuman dinding. Seperti ada tanda putih begitu, garis putih. Oke. Ini juga enggak ada yang kita bisa buka, locker-lockernya, laci-lacinya. Oh ini bisa kita buka. Ada mine, lumayan. Mungkin ada itu, masih ada merah guys, waduh. Oh, gunpowder. Dan lalu udah biru akhirnya. Tuh ada kotak item lagi nih, belum bisa kesana. Masih belum ada power, kita perlu nyalakan power dulu sepertinya. Waduh. Wah. Di sini cuma banyak sekali yang harus kita lakukan, guys. Aduh. Nah, kita kasih ini mungkin. Waduh. Cukup membingungkan. Ini ada pintu bisa kita hancurkan, iya. Dan baru bisa dibuka.
Oh, gak bisa dibuka guys, waduh. Oh, ada yang bawa lagi, waduh. Nah, sekarang baru terbuka. Dan lalu kita sekarang ke mana ya? Ruangan baru, oh ya ruangan baru lagi, waduh. Ini ada catatan mechanical soldier, soldat, oh soldat namanya guys. Mechanical soldier, oh kado. Oke. Mungkin kalau kalian mau maju saya post videonya guys, kalau yang sekarang guys. Iya. Iya. Ini tentang laporan tentang para ya para robot-robot musuh-musuh yang tadi kita lawan itu. Ini ada otak besar lagi. Oke. Oh, ada kok. Oh, kita harus mencetaknya dulu. Oh, mau apa koknya? Oke. Itu banyak kita harus cetak ini guys. Waduh. Wah, kesini lagi. Kalian tadi menyerangnya di mana ya? Oh, di sebelah sini. Jadi kita harus ke sini. Wah, kita harus melewati mereka lagi ya. Kalau ke sebelah kiri ke sini, wah, cukup jauh. Kita harus melewati mereka apa para zombie-zombie ini. Waduh. Waduh. Ya, di sini kita harus tinggal lurus depan sih, guys, tapi ya. Mungkin bisa dengan cepat saja deh. Aduh. Yang sembangun yang satu itu cuma mengagetkan. Waduh, dulu kita ya masih semoga masih jauh deh. Kelemahannya di depan. Aduh. Ini masih jauh. Kita bisa coba pakai ini guys. Pakai pipe bomb deh. Mungkin semoga. Wah, masih nggak mempan. Nah, bisa kita tembak dua kali lumayan. Nah, kena 3 kali lumayan. Waduh. Gerakan dia cukup lambat guys, karena dia mechanical gitu, sepertinya dia seperti robot. Waduh, ini sembuh kalah juga. Hanya. Mungkin coba pakai shotgun sekali nih guys. Oh. Aduh. Wah, ini sampai jadi gila guys. Nah, berhasil lumayan. Pakai shotgun jadi 2 kali. Ya, iya deh. Krisa mechanical heart. Dan kita bisa mencetak koknya. Iya. Di nah ini. Tempat yang terakhir cukup susah guys. Yang kedua terakhir maksudnya. Mungkin akan lawan Mother Miranda lagi sepertinya setelah ini. Iya. Dan kita bisa mendapatkan koknya sekarang lumayan. Tapi mungkin sepertinya akhirnya udah kelamaan mungkin ya. Kita harus bisa kembali ke safe, apa, tempat safe dulu guys. Tempat safe-nya tadi dimana ya? Aduh. Wah, cukup jauh kita gak bisa melihat tempat safe-nya guys. Aduh. Ya mungkin akan saya cut lagi deh supaya kita sampai kita ketemu di tempat safe baru ya bisa kita udahan dulu. Jadi mungkin ya untuk yang part ke 15 atau 16 dari sini mungkin sekian dulu guys. Kita juga bisa sekarang ke sini ke tempat tuknya dulu. Kalau ada yang kita bisa jual. Yellow quartz, poly crystal skull. Ya sama ini mechanical heart. Iya. Lumayan. Dan lalu ya mungkin sekian dulu kita bisa jual. Oke. Supply masih belum perlu, masih belum sekarang. Iya. Kita perlu main lagi sih sebenarnya. Satu. Oh, ini ada apa lagi ya? Oh, red dot sight loh. Shotgun. Oh. Jadi untuk ngasih kita red dot jadi supaya kita waktu aiming bisa lebih jelas gitu. Oke. 42.000 cukup mahal. Ini customizable part for a special magnum. Oh jadi kita bisa menambah kapasitasnya magnum dengan ini guys. Waduh, 100.000 ya ampun, mahal sekali 100.000. waduh. Jadi kita bisa ada tambahan jadi apa, jadi ada 80 tapi 100.000 guys. Waduh, oh mahal sekali 100.000 cuma buat telur dong. Iya deh, ya mungkin siang dulu yang kita bisa jual, yang kita sudah bisa beli. Oh, ini udah sold out semua. Oh, ini yang kita udah punya. Senjata-senjata yang kita sudah punya. Oke. Iya. Oke, kalau yang kita bisa upgrade. Kita belum bisa makan apa apa-apa dulu guys, karena belum ada bahan-bahannya. Wah, kita belum cukup uang. Iya deh.
Yang mention dulu. Thank you for your patronage. Kalau sekalian visip bisa ngelag, kalau nggak sekalian itu bisa dislike. Dan kalau sekalian visip bisa nonton, kalau nggak bisa skip. Dan mungkin sekalian itu pasnya ya. Terima kasih semua.